Masih di Kota Medan, Sumatera Utara, selain terjangan angin puting beliung, banjir juga melanda permukiman warga. Ratusan rumah di Kecamatan Medan Sunggal terendam banjir hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Hujan deras yang merendam wilayah Medan, Sumatera Utara selama beberapa hari terakhir membuat banjir di kawasan ini makin meluas. Luapan sejumlah aliran sungai membuat ratusan rumah di Kecamatan Medan Sunggal terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Warga pun terpaksa mengungsi karena banjir semakin tinggi. Selain merendam rumah warga, banjir juga menyebabkan jalur transportasi terputus. Aktivitas warga terganggu karena jalan-jalan penghubung utama tak bisa dilalui. Kemudian udah kita evakuasi di masjid sebagian besar ya kan. Kemudian tadi malam juga kita berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan. Kemudian sudah datang menjelang pagi, sudah dievakuasi masyarakat kita yang di rumah ya, melalui perahu karet. Hingga kini sebagian besar warga sudah mengungsi di sejumlah posko-posko darurat. Meski begitu pasokan makanan dan obat-obatan bagi para pengungsi belum mencukupi. Warga meminta pemerintah setempat segera turun tangan agar musibah banjir bisa segera teratasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Muhammad Alfi, iNews melaporkan.